Ya kayak gini teman-teman. Nah, jomplang. Udah cuci tangan belum kamu? Udah tadi kan aku di kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Halo teman-teman, balik lagi sama kita Tina SL. Kan di video kali ini kita mau cari makan. Iya. Lihat-lihat dulu pengen makan apa teman-teman. Ayo sayang. Ayo. Nah, teman-teman sekarang kita lagi masuk di toko. Ini apa sih? Bukan toko Indonesia ya? Campuran toko Asia lah. Asia kayaknya ada toko ada Asia Tenggara maksudnya ya. Iya, ada produk Indonesia, Vietnam, Filipina semua ada di sini. Sekarang kita mau lihat-lihat dulu teman-teman. Wah teman-teman di sini ada banyak banget produk coklat dari coklat Indonesia, Taiwan dan juga lain-lain. Dan harganya pun terjangkau sekali ya Allah. Berbagai macam coklat ini cocok banget buat teman-teman yang di area Kaohsiung yang pengen cari oleh-oleh mampir ke toko ini. Tapi nggak tahu namanya toko apa ya. Pokoknya dari arah stasiun tuh lurus aja gitu. Nah teman-teman di sini juga ada produk Indonesia dari kayak kerupuk-kerupukan, rempeyek, kerupuk dan lain sebagainya, harganya murah banget. Satunya 35 NT kalau beli 3 100 NT. Sekalian beli 3 ya. Nah teman-teman di sini juga ada produk Indonesia dari Indomie, mie sedap, semua ada, nggak cuma mie Indonesia. Di sini juga ada mie Korea teman-teman, mie yang doyan pedes. Murah banget ini. Satu bungkus, satu pak isi 5 ini harganya cuma 175 NT. Ada juga mie Thailand. Wah, komplit. Kok nek pembalut? Kowe tuku. Kowe sampean tuku sampean. Papa tumbas papa. Nah teman-teman di sini juga ada cobek, lihat ini. Wih. Jadi cobek itu kita bawa bukan dari Indonesia, tapi di toko Indonesia yang ada di Taiwan itu udah ada lengkap dari cobek, peralatan, makanan, produk Indonesia semua ada. Nih cobek kayu, harganya cuma 99 NT, murah sekali di sini. Kamu beli berapa? Aku dulu beli 150, itu kan zaman ondol-ondol waktu aku beli dulu. Itu 99. Beli jajan sayang. Itu apa namanya? Supro Open. Berapa harganya? 49 entry Supro Open. Kamu mau apa ini ya? Iya, aku mau hijau, kacang oren. Aku mau rasa yang hijau, rasa gurih-gurih rumput laut. Gurih-gurih enyal. Iya. Sayang istri. Di sini juga ada pakaian dalam, teman-teman. Ih, ini komplit banget ya di sini. Sekarang kita mau cobain jajanan Vietnam satu. Ini jajanan Vietnam ya, sayang? Ya, rasa dipin lagi lah. Murah ya, 25 ya. Murah ya, segede gitunya. Sapi. Ya. Iya, yang paling mahal berarti emang jajanan Indonesia ya, yang di Taiwan itu ya. Iya.
Kita kerja kita. Nah, teman-teman, ternyata di sini juga ada produk apa yang dibekukan dari Indonesia, ada tape, ada jengkol. Kalau ada ini singkong yang belum diolah. Iya, ada singkong doang dibekuin gitu. Terus ada apa lagi nih? Ikan asin. Terus ini juga daun tela ya. Ada daun tela dibekukan banyak banget, teman-teman. Jengkolnya ya. Iya. Kamu beli gede ya intinya. Puas ini ada singkong, ada apa? Iya, ada tapenya juga. Ini tape apa? Tape. Kalau ini sekolah es loh. Iya, panas-panas minum es tape seger ya, Beb. Blender, Ini. Siapa ini ya? Nah, teman-teman, kita udah keluar dari apa toko Asia, sekarang kita mau cari makan dulu, lapar. Nah, teman-teman, sekarang aku lagi di toko Indonesia, nggak sengaja ketemu kamu mbak. Kamu di Kaohsiung ya? Iya, di Kaohsiung. Oh, deket sih, tiap kali mau ngeliat. Oh, terima kasih. Aku tiap kali nonton loh. Iya, makasih ya mbak ya. Cantik kayak gini kok malu. Sumpah, ini aja bikin piti dia gini. Enggak, maksud orang cantik kayak gini kok malu. Cantik banget ya. Cantik pun enggak apa-apa, sayang. Orang Subang. Pindahan kami aja ya. Hah? Pindahan. Iya. Yang dulu itu pindahkan ya. Ini orang Subang, teman-teman. Subang Purwakarta. Subang Purwakarta. Umur berapa sih Mas? Karena adiknya itu kan tidak etos aku. Enggak itu kan dia tuh sukanya. Oh iya itu kan itu. Kamu umur berapa? Kamu masih kecil ya? 22. Iya, masih kecil. Enggak ada aku itu. Cantik banget. Makasih ya. Iya. Duluan ya. Iya. Eh, duluan ya, Beb. Iya. Nah, teman-teman, kita udah pulang. Kemudian tadi tuh, aduh, adem banget ini. Apa yang adem tapenya ini sih, sayang? Kan booking bareng-bareng. Mau makan. Terus tadi kita beli Sukro jajanan Indonesia. Segini tadi berapa, sayang? 49 NT. Ternyata cewek sama cowok tuh lebih kling cewek. Dari ingatnya. Terus ini ciki-ciki dari Vietnam berapa, sayang? 25. Yeay, pinter, berhasil. Terus ini bumbu kacang Indonesia berapa? 32. Yeay, pinter. Kemudian coklat, katanya pengen makan coklat. Iya. Berapa tadi harganya, lupa teman-teman? Harganya nggak tahu, lupa. Terus ini ada Gatsby. Ini maaf ya kayak gini karena apa, kurang memadai tempatnya. Terus ini ada tiktak, harganya berapa tadi? 22 NT. Terus ada minuman dari Vietnam ini ya? Vietnam ya? Thailand ya? Ini tuh Aqua de Coco ala natural. Ini kayaknya Taiko kalau nggak Vietnam, ini kurang tahu. Tapi ini diproduksi dari apa nggak tahu? Ini Thailand. Thailand. Ini minuman Thailand, teman-teman. Ini tuh es kelapa. Produk Thailand. Iya, produk Thailand. Terus ini ada milk tea. Aku tuh suka banget minum ini, karena kalau minum ini tuh menurut aku melancarkan BAB. Kamu suka nggak? Gak suka. Kamu suka nggak? Gak. Kalau manis-manis, soalnya kan yang nonton aku udah yang banyak manis-manis, teman-teman. Iya. Jadi takutnya. Dan yang paling spesial, belum deh. Ini aku beli kecap juga, kecapnya segini tadi tuh 49 NT. Kemudian yang paling spesial tuh ini. Tape. Ubi, apa? Singkong. Tape singkong. Harganya lumayan murah loh, segini 89. Enggak, 85. 109. Oh, jadi tadi di mana? Iya, ini harganya 109. Jadi tadi tuh belanja sebanyak ini tuh habis 700 berapa? 66.
terus di atas 66. Ini sekarang ini mau cobain tape singkongnya teman-teman. Mari di unboxing. Pakai apa ini, Pak? Pakai gunting. Ada gunting apa? Nih, gunting, gunting. Ya, ini kamarnya kayak kapal pecah. Dan tadi juga ketemu Mbak Indonesia. Halo Mbak Indonesia, katanya sering nonton Tina SL. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak supportnya ya, salam kenal. Terus ini mau digunting, pegangin sayang. Ini dingin teman-teman. Wih, wih. Seperti panas, biasa. Panas. Kamu dulu sayang. Eh? Ambil. Panas-panas teman-teman. Oh, tapenya tape yang dingin. Yang dingin. Jangan dipegang semua. Pegangnya sekali pegang langsung diangkat. Nah. Marahin, tak cobain. Langsung diangkat gini teman-teman. Nah. Gue dipegang. Nah. Nakutin orang. Ini. Ambil aja. Ambil. Enak manis ya. Jomplang. Terus cuci tangan belum kamu? Udah tadi kan aku juga kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Dingin tapi enak banget, manis. Kayak makan tape di Indo. Udah bertahun-tahun semenjak aku syuting dulu pernah beli waktu syuting di Indonesia. Itu terakhir beli kan tahun 2015. 16. Udah 6 tahun, 5 tahunan lah ya enggak makan tape. Ya Allah. Surga dunia ya Allah. Lagi dong. Ya. Suami enggak mau. Mau makan nasi ya. Oh ya. Suami kalau belum makan nasi tuh kurang abdul. Jangan. Enggak, udah. Udah kenyang, nanti kenyangan soalnya mau makan pentang juga. Jalan taruh kulkas ya, makasih ya. Enak banget teman-teman. Tapi ini jadi es batu kok. Ya, milihnya kamu salah kok. Ini sopor ya. Punya aku, minum aja. Alhamdulillah, setelah sekian lama tapi seharga sultan. Harganya satu bungkus sekitar berapa? 100 kali 5. Berapa? Sekitar hampir 60 ribu. Kami yang paling ribu, sultan. Iya kan sultan. Tadi itu kan toko Indonesia. Harganya segitu. Satu lepet. Oh, satu lepet juga pak? Iya, tau gak harganya itu berapa? Di mana pak? Di mana-mana ada. Satu lepet kayak gini 50 NT. Ini kalau di tempatku namanya itu lepet. Ya bener lepet. Terbuat dari ketan dan parutan kelapa. Terus dicampur garam. Ya kayak gitu ya. Campur santan, garam, ya. Santan. Gak ada santannya kayaknya. Udah aku mau. Udah lama gak makan lepet. Hei. Ini vlog kure. Ada yang mengklaim mau ditaruh di vlognya sebelah teman-teman. Aduh, saya gak sabar gue kini vlog kure. Ya enggak apa-apa ya, berarti kan nanti ya udah di nanti ini di reviewnya di tetangga sebelah SL. Ya udah, saya kita tak tambah panas. Kemecer banget teman-teman ini, nanti ya udah sabar dulu. Karena HP-ku langsung jadi. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ya, bye-bye. Nah teman-teman, lanjut dulu ya videonya. Tadi tuh kita beli jajanan Indonesia. Ini namanya arem-arem kalau enggak salah. Satunya kalau nggak salah 20 NT, beli 3, 60 NT. Sekarang kita cobain, udah lama banget nggak makan arem-arem. Cobain satu dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Geser sini, biar kamu kelihatan kunjungnya. Buka dulu ininya. Ini arem-arem. Oh, bukan arem-arem ini. Apa sih? Lemper. Oh, lemper. Dari ketan teman-teman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Ini abon. Lemper berarti. Oh, kalau di tempat aku arem-arem itu terbuat dari nasi yang diisi kayak selondrain gitu, kayak apa sih? Misal tempe, tahu yang dibuat kayak balado kayak gitu. Kalau ini tuh lebih ke arem-arem, ini tuh lebih ke bener-bener dari ketan ya. Lemper. Ini lemper, lemper dari ketan. Bismillahirrahmanirrahim.
abunya manis. Iya. Tekstur ketannya cukup lumayan enak. Pas, iya. Pas. Pas. Ya udah, ini videonya bener-bener selesai. Kita cuma mau nge-review arem-arem, mau nge-review lemper saja. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Terima kasih banyak.